Halo YouTube. Oke, unboxing lagi. Gimana kabarnya, teman-teman? Ini ada paket dari Pasar Baru Jakarta. Langsung aja kita unboxing ya, teman-teman. Kelanjutan video dari unboxing pecahan Orida. Wah, ini dari Jakarta nih teman-teman, Pasar Baru. Kita nggak usah sebut namanya lah ya, karena ini senior nih di numismatik. Cukup hati-hati teman-teman ya, takutnya ada item-item yang memang terselip dan nanti kondisinya berubah. Ya, seperti biasa kita buka dengan cutter. Dan dilapisi oleh duplex agar itemnya aman teman-teman ya. Waduh, agak sulit juga nih. Semoga ini item yang cukup menarik dan banyak diminati oleh para kolektor pemula. Baik, wah ini dia teman-teman, pecahan 1 rupiah. Wah, warna ungu ya teman-teman. Ini dari daerah Lampung, Sumatera. Jadi di sini tulisannya Republik Indonesia, Provinsi Sumatera, Keresidenan Lampung. Warnanya warna ungu. 1 rupiah tahun berapa nih? 1948 apa 9 nih? Agak tidak terlihat, kita unboxing lagi. Oke teman-teman, ini itemnya sepertinya kondisinya sangat baik ya. Waduh, luar biasa ini kondisinya. Ini uang tahun 1949 ya, tapi kondisinya masih baik teman-teman. Belakangnya polos ya teman-teman. Belakangnya polos, ini uang 1 rupiah dari daerah Lampung, Orida, uang Republik Indonesia daerah. Kondisinya almost UNC. Sudutnya masih lancip. Sangat baik ya teman-teman kondisinya. Uang-uang lama seperti ini, wah cukup langka ini, karena memang kondisinya bagus banget. Oke, terima kasih. Kita akan unboxing lagi di video selanjutnya. Salam numismatik.